goyang-goyang. Wah, itu pasti kena angin. Bukan? Bener kan? Trio Bemo ada di sini. Bener apa kata Bapak tadi? Kita yuk. Yus. Udah tenang, gak ada apa-apa kok. Udah mending kita lihat lagi. Lailatul Qadar. Udah, ayo. Oke. Kita lihat tanda-tandanya, oke? Yuda, gimana langsung kita laporin aja ke Ustadz Musa? Api tenang tuh. Ismail, itu namanya lalat enam. Gimana kalau kita kerjain mereka? Biar mereka kapok, gak keluar pesantren lagi. Oke. Iya, Kal. Lo lah gak ada kapoknya, Kal. Majen si Sony. Udah, ikutin aja udah. Diam aja udah. Ikutin perintahku. Gitu. Mana sih Lailatul Qadarnya? Kok gak muncul-muncul ya? Iya ya. Dari tadi kok biasa aja, gak ada perubahan langitnya. Tahu? Gak kayak apa yang dibilang Pade. Iya, Sobri. Ini bukannya dapetin Lailatul Qadar, malah kita dapetin bentol-bentol. Itu bener-bener sungguh gatel. Ya Allah, banyak nyamuk lagi di sini. Ah, nyesel aku ikut ke sini, Sob. Ah, Mak. Aduh, kali ini nih. Kalian lupa apa? Tadi kan kita udah beli lotion anti nyamuk di warung Lilis. Nih pakai deh. Jadi. Aduh. Nih. Itu kok bulan pakai daun di belakang kok goyang-goyang ya. Wah. Alhamdulillah. Sobri, itu Sob, tanda-tanda Lailatul Qadarnya udah tiba. Sama kan apa kata Padi? Pohonnya itu pengen merunduk. Iya kan? Lah. Mana ada pohonnya merunduk? Bukannya merunduk, tapi malah goyang-goyang, tau enggak? Enggak sama kayak yang dibilang Padi. Mana ya? Udah, mending kita lihat ke atas lagi. Sobri, mendingan kita pulang aja deh, Sob. Semakin merinding Lukman ini. Itu mana-mana, sungguh. Aduh, kamu ini ya, jadi laki-laki, jadi cowok itu penakut banget sih. Kayak aku dong. Emang kamu berani, Sob? Enggak, makanya aku ajak kalian bertiga. Yaudah, Yusuf, kita pulang aja yuk ke belakang. Ayo. Hah? Wow, alamak, sungguh mengerikan. Bener nih anak satriwa nih. Gak Trio Bemo, Haikal, Asun, Mail, semuanya ngerjain saya nih malam ini nih. Ah, PR banget sih. Harusnya kan bisa diisi sama sholat berjamaah di masjid, tadarus, dan lain sebagainya. Ini malah nyari-nyariin begini nih. Pas kalau ketemu. Satriwa Bemo. Haikal. Sobri, ini gak Luban. Pak Srikiti, kita itu tau gak dikejar hantu. Mau Pak Srikiti, bukain gerbangnya Pak Srikiti. Keburu hantunya ke sini Pak Srikiti. Bukain gerbangnya. Ini mana namanya, sungguh ngeri. Iya. Pak Srikiti, Pak Srikiti lama. Mana kuncinya ya? Buruan. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, lama banget sih Pak Srikiti. Cuma buka gerbang doang lama banget. Lama-lama bagaimana? Saya juga lagi takut. Takutan juga kita dikejar setan. Yaudah yuk, kita mending ngumpet di pos apa. Ayo buruan. Ayo.